Dan sekarang ini adalah saingan yang kedua. Yang menyaksikan hujung sudah mengambil bahagian Nur Syakirah. Cik Makilah di lorongi kedua dari Johor dengan Nur Syafiqah Natasha. Kadah Lucy Nur Akilah Yusni Fatli di lorong keempat. Lorong kelima ialah Nur Amira Ashikin Abdul Rahim dari Melaka. Lorong keenam dari Sarawak Leo Tong Yun. Lorong ketujuh Shirin Samson Balaboy dari Perak. Dan jaguh Las Pembendara dan juga Nur Atira Khairul Nur Liza dari Pahang di lorong kelapan dan terakhir. Shirin pastinya menjadi tumpuan di lorong ketujuh. Sudah tuan rumah siapakah terlebih dahulu yang akan mengambil selengkoh. Yang pertama kita perhatikan bagaimana Shirin Samson Balaboy sekarang ini mula memintas 100 meter yang pertama telah pun diatasinya, meninggalkan lelet peserta di tempat yang agak jauh sekarang ini. Shirin Samson Balaboy di tempat yang pertama. Tempat yang kedua, camaran cuba diberikan peserta dari Sarawak di lorong yang ke 4 sudah tadi hilang dari Kedah. Manakala sekarang ini kita lihat bagaimana Shirin mendapat sokongan dari para pelentun untuk menuju ke 100 meter yang terakhir. Masih lagi Shirin Samson Balaboy di tempat yang pertama. Rekod kejohanan 5.4887 yang dilakukan oleh Nur Afika Abdul Razak. Jadi Shirin sekarang ini jauh meninggalkan lelet peserta untuk mengungguli saringan yang kedua ini dengan catatan masih tidak rasmi. 55. Saat yang dilakukannya sebentar tadi. Jadi inilah peserta yang menjadi perhatian. Jasmine Mary dan juga Samson Balaboy adalah dua individu yang pastinya menjadi idolanya arah olahraga sememangnya berada dalam dirinya. Kita perhatikan bagaimana Shirin di sini mula meminta selain peserta. Beliau mula mengorak langkah sebaik 50 meter yang pertama dan terus dengan langkah yang begitu panjang beliau terus meninggalkan lain peserta kira-kira 10 meter di belakang. Perhatikan bagaimana jarak yang berjaya diciptanya dan seterusnya menamatkan di peringkat separuh akhir saringan yang kedua ini bagi mengukuhkan kedudukannya untuk ke final nanti. Syarilah kesudahan separuh akhir yang pertama yang menjadi milik peserta rumah Shirin yang mengungguli dengan catatan 5.8.44. Itulah catatan masa rasmi yang dilakukannya jauh dari rekod kebangsaan 5.4.47 yang dilakukan oleh Siti Nur Afika Abdul Razak dari Terengganu. Manakala Atira